hari korang. Hari ni adalah tada. Welcome back to my channel. So, untuk episod kali ini akan episod tentang my best friend which is Angah. Dia akan melangsungkan majlis perkahwinannya. Okay? So malam ni kami bridesmaid tengah ready untuk dia punya malam berinai, okay? So kami sudah check in apa semua. So kami terus ready, memang kalau kabut gila. So sekarang kami mau pergi ambil bakal pengantin. Ha, sebab bakal pengantin akan ikut kami untuk malam berinai. Kan? Mau tengok kami punya outfit kejap ya. Okay. Tembus dengan casual. Tadaaa. Hai. Kami pakai kaftan. Ya, kaftan ni. Ha, cantik tak? Eh. Okay. 26 kan? Ya, 26. Kami akan tengah. Kami mengambil bakal pengantin kita. Ya kan? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Aku senang. Tada! Wow. Kami di bilik siang. Antinya dia. Ui, jangan kena. Ke bawah. Wah, gitu. Alah. Lang, tolong. Ini cabut jangan. Cabut ja. Kau make up sendiri ke saya make up kau? Tapi kena make up. Oh, sudah habis. Sudah. Cepatnya. Sudah, Kak Cik. Kak Cik di mana? In first. Wow. Antik nyawa. Antik nyawa. Antiknya. Seketis. Okay. Kita bersama. Okay. Tengok bakal pengantin kita. Dia, malam ni malam berinai. So kalau adat Bugis, dia memang akan pakai macam ni. Kan? Betul tak? Betul tak bakal pengantin? Betul. Tengok. Wow, baju kita. Antik tak? Juga sikap betul. Okay lah. Kalau alam cuci tu kan sampai lutut sudah. Siapa yang cantik panjangnya? Ngam-ngam. Yo bo. Tarang. Woi, kena buat foto. Shoot. Sekejap ada orang. Cantik kah di situ? Kah di bunga tuh dia. Gitu. Wah. Aku gambar melalui video, okey? Cantiknya, guys, betapa cantiknya art kami ini. Ya, ini dia Siti. Kalau nak hire, hire saya pun boleh untuk sebagai videographer. Okay? Sudah, lawak. Okay, dah selesai itu. Kita akan menuju ke. Memang situ kita punya kereta. Mana? Sana. Kami akan menuju ke rumah. Okay, nanti kita sambung. Okay, bye. Cantiknya pakai baju potong. Ini untuk orang Bugis. Kena panggil baju bodoh. Baju bodoh. Jangan tanya kenapa ya, sebab aku tak tahu. Tapi memang kena panggil baju bodoh untuk panggil pengapi. Cantik kan? Nah, satunya budak-budak lah. Budak-budak akan pakai. Stick kan? Ini kasih besar ya. Nanti mati lampu sana. Biarlah dulu dong aja. Sampai sudah kita punya pahlawan. Mana sampai tu hilang di sana kipas tadi kasih ya. Pahlawan sudah tiba. Pahlawan mana ni? Malam mana? Baru hidup pada aku. Jangan lemah lagi. Itulah kaca pun kau itu tinggal di salur orang kan ya. Rumah orang lain kali dikawin demen kaca. So orang main kan orang kawin. Anga dengan bakal mertua. Okay.
Turun Bila. Sudah. Woi, selipanku dipijak coba. Siapa pengisinya? Warna-warni. Jaga-jaga anu. Memang itu warna-warni. Ini dia barisan barisan platon. Platon hotel. So sekarang sebelum Anga start berinai, dorang ada buat berjanji dulu. So lepas berjanji baru dorang berinai. Kan kacau? Ya nanti kita share. Cuma dorang berjanji, okay? Stay tune. وَاسْتَهِلُوا بِحَمْدٍ مَوَالِدُهُ سَائِغَةٌ هَنِيمٌ وَسَلَّمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَا نَبِي السَّلَامُ عَلَيْكَ Ya Rasul salamu alaika ya Habib salamu alaika. Anta samso anta badaro kalau dorang sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau kita akan panggil ini merenjis. Dia merenjis dulu baru dia berinai. So normally pun begitu kan. Dan Bugis pun dia macam itu juga. Okay. So dia merenjis dulu, lepas itu baru dia berinai. Pil kau limamu kita yang bayar jadi walaupun kita orang wasnya kuat Al miskin ya raja falakal jamal ghafira bika qad ahsantu lani ya bashiru ya nasiru So memandangkan banyak yang tengah merenjis,
So kami yang bridesmaid ni tiada kerja lagi. So kami makan dulu. Termakan dulu. Makan-makan. Jumpa kita. Tuan lagi. Cabutan bertua bestnya. Syok betul dorang sebab dorang ada percabutan bertuah. Tapi kami dah terlibat, so kami tidak ambil nombor. So dorang punya family je. Let's get. Ambil berkat ke lama duduk situ? Hena ada berkat. Hena ada on the way. Aku punya bateri pun sudah. Lagi kalau besok jam berapa Ustaz? Nikah. Ini adalah makanan, salah, kuih Bugis. Ini nama dia apalah? Bingka. Ini barongko. Yes. Barongko. Ini katirisala. Katirisala. Jangan salah sebut. Ini sanggar talame. Sanggar. Sanggar talame. Sanggar pun boleh, pisang pun boleh, tapi belakangnya talame. Inilah kuih-kuih Bugis ya. Senyum, Mbak. Kalau ya put.